Baru pertama kali kami masuk. Simbol salam. Salah satu yang membuka salam pembuka. Kami sebagai tamu. Nah, orang yang sedang merinding. Simbol salam kami buka dulu. Karena Pak Tuhan itu masalah. Sedang mencobaran yang sangat-sangat eksklusif di VIP. Hanya orang tertentu. Sangat mahal untuk bisa masuk ke tempat ini. Baru ini kami coba membuka. Bisa-bisa dengan ritual air seni. Dapat saya cek energinya. Oh, masalah lagi. Apakah positif? Kalau positif, tasbih saya memutar. Assalamualaikum. Nah, ini ada yang unik. Di tempat ini positif. Positif, tapi ada sirwah yang enggak boleh saya katakan, itu rahasia. Ada sosok yang hadir di sini. Apakah sosok raja? Sosok biksu? Ini aneh, sosok seorang pertapa. Kurus, berwibawa, kerut-kerut wajahnya kelihatan. Nah, ini sosok-sosok, apakah Mbak Kabul itu seorang pertapa ya? Baju putih-putih, orang yang penuh dengan kerendahan hati. Salam. Nah, uniknya keilmuan beliau itu, beliau tidak sakti, tapi beliau mempunyai karisma. Nah, tasbih saya memutar. Jadi dia nggak punya kesaktian, tapi punya wibawa, punya karisma. Ini yang lebih tinggi dari kesaktian itu. Sisi dari kami, sisi supranatural. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mbah, salam Mbah, Yudi Mbah ini. Saya anak cucu Majapahit, permisi. Dapat wangsit ke tempat ini. Ketemu dengan Mas Soleh ya. Mas Soleh dan Mbak Rupiatin, juru kunci, salam, terima kasih udah membantu kami membukakan jalan meskipun agak gerimis. Salam. Coba sisi supranatural yang ada di tempat ini mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok apa nih penjaga yang ada di sini nih? Apakah buaya?
seseorang prajurit. Nah, di sini ada prajurit untuk melestarikan alam ini, melindungi tempat ini, yang beliau bilang keseimbangan alam. Sosok prajurit. Dalam mata batin kami agak aneh, prajurit ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antara manusia dan binatang. Wujudnya perpaduan antara manusia dan binatang. Separuh manusia, separuh kera. Separuh manusia, separuh kera. Salam, salam, salam. Kami nggak berani terlalu... ada berapa sosok penjaga di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 15, 16, 17, nah, 18, 19, 20, 21, 21, sekitar 21 penjaga. Kami tangkap sosok yang unik, sosok separuh manusia dan separuh unik bentuknya. Bentuknya kayak Hanuman, lucu, tapi nggak terlalu beringas gitu, dia lucu, lompat-lompat. Assalamualaikum, salam, dan energi mereka membuat gatal kaki, kayak ada semut di kaki merambat, energinya itu ciri-cirinya dalam sisi supranatural. Sebuah sisi yang indah, unik. Salam supranatural, namaste.